Sediakan timun, sepotong aja, kita potong seperti ini, separuh aja timunnya, kemudian kita parut. Kita akan ambil airnya, air timunnya. Kemudian kita akan tambahkan dengan Panadol. Untuk ini Bunda Sister bisa menggunakan Panadol ataupun aspirin. Oke, kita masukkan aja sini Panadolnya. Satu butir saja masukkan sini. Tunggu sebentar hingga Panadolnya larut. Oke, jadi kita biarkan aja hingga Panadolnya larut. Tambahkan dengan 1 sendok makan jus jeruk nipis. Oke, diaduk-aduk Bunda Sister sampai Panadolnya larut. Pastikan Panadolnya larut. Sekali lagi, Bunda Sister bisa menggunakan Panadol ataupun aspirin. Setelah Panadolnya larut, kita bisa langsung menggunakan bahan ini. Untuk cara memakainya, Bunda Sister gunakanlah kapas. Oke. Kita celupkan aja kapasnya seperti ini, ataupun kita basahkan kapasnya. Kemudian oleskan aja merata pada kulit yang berflek hitam, berpigmentasi, berbekas jerawat, ataupun pada kulit yang berjerawat. Oleskan merata seperti ini. Oke, kemudian diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, cucilah dengan air. Lakukan perawatan ini setiap hari ataupun setiap malam sebelum tidur secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih dan bersih, bebas flek hitam.